Halo guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin teman-teman. Kalian lihat nih guys, Upin dan Ipin sudah mengangkut ada 3 mobil mobil-mobil bagus ya guys ya, mobil-mobil keren nih teman-teman. Mobil-mobil yang ceper yang terjebak di sekitar sini guys. Nah, mereka ditaruh di sini. Yang punya mobil ini sudah takut mengambil mobil ini karena di sekitarnya sudah banjir guys. Tapi Upin dan Ipin datang membawa mobil packer dan akan mengangkut mobil-mobil ini teman-teman. Kita akan coba lewat dari sini, Pin. Emangnya bisa, Pin? Ya, kita coba dulu. Namanya juga coba. Kalau tidak bisa, berarti kita lewat air situ, tuh. Tapi, kita harus pelan-pelan mencari jalanan yang tidak terlalu dalam, tenggelam banjirnya. Iya, Upin. Sulit sekali mencari jalan. Lebih baik kita naik ke atas aja. Iya, ya. Benar, kan? Naik ke atas. Tapi, kamu lihat tuh di atas sana. Kita tidak mungkin lewat di situ. Coba lihat, tuh. Tidak apa-apa, Pin. Kita coba aja dulu. Oke deh, baiklah kalau begitu. Oke, teman-teman. Kalian lihat ini ada 3 mobil keren di sini yang Upin dan Ipin sudah muat, guys, ya. Kita siap untuk mengangkut mobil ini, teman-teman. Wah, ternyata banyak mobil yang terjebak di banjir dan tidak bisa lewat, guys. Jadi, Upin dan Ipin akan banyak kerjaan minggu ini, Pin. Iya, tidak apa-apa. Aku suka sekali mengangkut mobil-mobil, Upin. Apalagi mobil-mobilnya keren seperti ini. Iya. Baiklah kalau begitu. Oke, ayo cepat. Wih. Ini mobil Honda Civic kan Ipin ya? Iya, emangnya kenapa? Kamu dari tadi nggak memperhatikannya ya? Iya, aku nggak memperhatikan ini mobil Honda Civic. Yang kayak punya mobil Upin dan Ipin yang dulu. Ayo Pin, cepet Pin, kita langsung jalan aja. Takutnya kelamaan, soalnya kita akan coba-coba jalan. Kalau misalnya nggak lewat, nanti kita balik-balik lebih lama lagi kan? Oh iya. Oke, pertama kita lewat di sini. Sepertinya tidak mungkin ya di atas sana guys. Tapi Upin dan Ipin harus coba dulu guys ya. Kalau tidak bisa... Wah, tidak bisa sih ini. Wah, sulit sekali guys. Tidak apa-apa. Kita harus berani mencobanya. Kok nyangkut? Lah, mobilnya nyangkut guys. Nyangkut guys. Oh bisa. Oke guys, kita berhasil lewat. Tapi belum tahu kalau jalan ke atas kita bisa lewat nih. Soalnya ada penghalangnya di sini. Wah, kenapa dibuat penghalang di sini ya Ipin? Aku juga tidak tahu, Pin. Ayo kita turun dulu. Aduh, sepertinya jalan ini sengaja ditutup biar tidak ada yang bisa lewat. Tapi ditutupnya sudah lama, Pin. Bukan baru sekarang. Iya, Upin. Wah, terus bagaimana ini? Mobil-mobil keren ini terjebak di sini. Iya, aku bingung. Wah, mobil-mobilnya bagus-bagus ya, guys. Coba kalian lihat tuh. Tapi kita akan kesulitan membawa mereka. Ipin, kamu mau kemana? Aku coba mencari-cari jalan di sekelilingnya, Upin. Wah, kalau begitu kita harus lewat bawah, Pin. Ya sudah. Oke. Ayo, bisa sampai malam nih kita ini. Selesai mengangkut barang. Soalnya... Ipinnya mana, guys? Kok gak kelihatan dia di dalam ya? Apakah dia bersembunyi? Oke, kita turun lagi terpaksa di sini ya. Kita terpaksa turun lagi di sini, guys. Karena Upin dan Ipin harus lewat di jalan air ini. Ipin, kamu di mana tadi? Aku tidak melihatmu. Aku sembunyi, Upin. Oh, sabar. Kita harus lewat sini, guys. Oh, bisa nih. Bisa nih, guys. Kita lewat samping. Ayo, Pin. Bisa, Upin. Iya. Kita harus lewat samping. Ya, sudah. Ayo, kalau begitu. Ya, ayo. Cepat naik. Oke, guys. Upin dan Ipin lewat samping sana, guys, ya. Kita pasti bisa berhasil. Oke, bisa, guys. Wow. Ternyata... Sangat-sangat. Wih, gokil guys. Kita tidak tahu nih apakah Upin dan Ipin bisa lewat sampai di tempat yang aman atau tidak nih. Yang penting kita coba aja dulu guys. Wah, jalanannya banjir semua. Waduh, kita tidak boleh lewat jalan tol. Soalnya jalan tol itu ada banyak sekali jalan yang tidak bisa dilewati karena tertutup dengan banjir. Jadi kita harus lewat jalan bawah sini, guys. Waduh. Oke deh, kalau begitu tidak apa-apa. Yang penting Upin dan Ipin bisa menyelamatkan mobil-mobil ini. Tapi jangan senang dulu, guys. Karena mobilnya masih ada banyak yang harus kita tolong. Wah. Sepertinya Upin dan Ipin akan sibuk di dalam minggu ini mengangkut mobil-mobil yang keren, guys. Tapi mobil ini kita bawa kemana nih, Pin? Aku juga masih belum tahu, Pin, mobilnya mau dibawa kemana. Waduh, bingung juga ya. Ya sudah, kalau begitu kita cari tempat yang aman dulu.
Baru kita taruh mobil-mobil ini, nanti kita laporkan sama Pak Polisi Jimmy ya. Oke deh kalau begitu. Ya. Wah, tidak boleh lewat sini. Ternyata ada tempat jualan di sini. Waduh. Oke, guys. Kita lewat jalan sini aja, guys ya. Nge nge nge.